Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Bupati Garut, Ketua Umum Yayasan Dewa Dewi Dedi Indonesia, peserta seluruh anggota, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat menghadiri acara webinar Desa Digital 2020 dengan tema Desa Digital Tolangit. Langit. Saya merasa berbahagia dapat memberikan sambutan pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Dewa Dewi Dedi Indonesia. Kegiatan webinar ini dapat dijadikan forum untuk membahas strategi dan upaya dalam mendukung pengembangan desa serta mencari solusi dari hambatan dan tantangan yang dihadapi di era adaptasi kebiasaan baru, utamanya pada acara ini pemanfaatan aplikasi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan santri. Bapak-Ibu yang berbahagia, tema desa digital Tolangit relevan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan percepatan akses dan pembangunan infrastruktur digital untuk melayani publik secara cepat dan efisien. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 30,5 triliun untuk mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan yang salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Indonesia. Sampai saat ini telah terdapat 233 desa yang menjadi contoh desa digital di Indonesia. Tema ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Ini sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota melalui percepatan pembangunan infrastruktur internet desa. Bapak Ibu yang berbahagia, era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan tantangan dalam pembangunan ekonomi desa. Desa harus mampu beradaptasi mengikuti kemajuan teknologi dengan cara mengurangi kesenjangan digital. Pengembangan desa digital dilakukan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Pemberdayaan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia atau SDM dan sumber daya alam atau SDA desa. Unsur kealifan lokal, karakteristik budaya masyarakatnya, serta memanfaatkan teknologi digital, prinsip pembangunan desa harus menjadikan warga desa sebagai subjek pembangunan. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM desa melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan literasi digital untuk membentuk SDM talenta digital berkenan dengan pendidikan di pesantren yang mayoritas berada di wilayah pedesaan para ustadz dan santri tentu sudah saatnya dapat memanfaatkan dan meningkatkan teknologi digital dalam proses belajar mengajar agar menjadi sdm yang kompeten dan maju bapak ibu yang berbahagia pembangunan infrastruktur tele telekomunikasi dan informasi mutlak diperlukan dalam pembangunan desa digital. Antara lain penyediaan jaringan, perangkat, aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk serta pendampingan yang tepat bagi masyarakat desa. Upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur telekomunikasi dan informasi adalah dengan menyediakan kualitas layanan internet cepat bagi 514 kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia melalui tol langit. Tol langit diwujudkan melalui proyek strategis nasional dengan membangun jaringan backbone fiber optik palaparing sudah beroperasi penuh dan proyek satelit multifungsi pemerintah atau satelit Republik Indonesia Satria target Selesai akhir tahun 2023, untuk itu pengembangan desa digital diharapkan dapat lebih optimal dengan adanya dukungan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi tolangit ini. Dengan dibangunnya tolangit, diharapkan dapat mewujudkan pemerataan layanan telekomunikasi dan informasi guna mendukung pengembangan desa digital. Bapak Ibu dan sudah sekalian yang berbahagia. Pemerintah juga telah menetapkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang berfokus pada mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, SDGs desa. SDGs desa tersebut mencakup sejumlah tujuan, mulai dari desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, hingga pengembangan desa digital melalui kerjasama antar desa, pihak ketiga, dan lembaga internasional. SDGs desa diharapkan menjadi acuan. Untuk pembangunan desa tahun 2020-2024, sebagai upaya terpadu untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs nasional, SDGs desa diyakini dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs nasional. Bapak Ibu yang saya hormati. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Dewa Dewi Dedi Indonesia yang terus mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi ekonomi desa melalui program Dewa Dedi dengan konsep dasar pemberdayaan masyarakat. Konsep pembangunan desa digital atau Dedi tersebut. Sejalan juga dengan program pemerintah yang terus berupaya mewujudkan pemerataan layanan telekomunikasi dan informasi, dengan dibangunnya tol langit, untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan desa. Saya berharap kegiatan webinar ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis dalam upaya mendukung pengembangan ekonomi desa melalui gerakan pemberdayaan yang berbasis kerakyatan dan keumatan untuk menopang ekonomi nasional. Akhir kata, tetap jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq wa thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.